Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zaimah, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saat ini, saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah yang berbasis media sosial. Sesuai dengan tema yang saya angkat, yaitu pentingnya literasi bagi generasi milenial. Literasi. Mengapa budaya literasi itu sangat penting bagi generasi milenial sekarang ini? Maka akan membentuk sebuah generasi milenial yang cerdas. Para generasi muda tidak terlena akan kemudahan teknologi dan mempunyai pemikiran yang kritis. Literasi adalah sebuah hal yang berkaitan erat dengan kemampuan intelektual. Literasi atau kebiasaan membaca dan menulis merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan informasi untuk mengembangkan pengetahuan yang menimbulkan manfaat. Sejumlah data menyebutkan bahwa literasi atau minat baca masyarakat Indonesia memiliki persentase hanya mencapai 0,001%. UNESCO menyebutkan bahwa Indonesia berada di urut kedua dari bawah dalam hal literasi. Generasi muda memiliki kepribadian unggul dan mampu memahami pengetahuan serta teknologi untuk bersaing secara lokal dan global. Pentingnya kesadaran berliterasi sangat mendukung keberhasilan seseorang dalam menangani berbagai persoalan. Melalui kemampuan literasi, seseorang tidak saja memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga bisa mendokumentasikan sepenggal pengalaman yang menjadi rujukan di masa yang akan datang. Menurut Ibu, apa itu literasi? Literasi adalah merupakan bagian dari kecerdasan diri dan masyarakat dalam membaca dan menulis. Apa yang terjadi jika meningkatnya minat literasi di kalangan milenial? Maka akan membentuk sebuah generasi milenial yang cerdas, berdaya pikir yang kritis, dan sebagai agen penangkal hoax. Menurut Suri, apa pentingnya literasi menulis di kalangan generasi milenial sekarang ini? Menurut Suri, literasi menulis sangat penting di era revolusi industri saat ini. Para generasi muda tidak akan boleh lupa dengan namanya pena dan buku hanya mereka sudah terbiasa mengetik di handphone. Jadi, bagaimana langkah awal untuk mengenal dan membiasakan literasi di kalangan generasi milenial itu? Langkah awalnya itu dapat dilakukan dengan cara memilih topik pembicaraan yang digemari, seperti membaca novel, komik, dan cerpen. Jadi, mengapa literasi itu sangat penting bagi generasi milenial? Karena dengan adanya pendidikan literasi yang baik, para generasi muda tidak terlena akan kemudahan teknologi dan mempunyai pemikiran yang kritis. Menurut Nuri, mengapa budaya literasi itu sangat penting bagi generasi milenial sekarang ini? Menurut Nuri, itu penting karena budaya literasi ini dapat membangun kesadaran minat membaca dan menulis bagi kalangan milenial. Apa hasil yang didapatkan dari budaya literasi ini? Adapun hasil yang didapatkan, yang pertama, adanya kesadaran minat membaca dan menulis bagi kaum milenial, dan yang kedua itu bisa membangun potensi berpikir kritis dan dapat menghasilkan suatu hasil karya bagi mahasiswa. Jadi bagaimana cara meningkatkan minat baca bagi generasi milenial itu? Adapun untuk membangun minat membaca dan menulis dimulai dari diri pribadi mahasiswanya, kemudian dapat datang-datang ke perpustakaan di daerah ataupun perpustakaan yang berada di kampus dan dapat membeli berbagai buku yang disukai di toko-toko buku lainnya gitu.
Terima kasih Nuria telah memaparkan penjelasannya tentang budaya literasi ini. Hal yang harus diingat bahwa literasi tidak hanya bersifat kontemporer saja, namun harus bersifat dinamis agar pemuda-pemudinya terus berkarya. Generasi muda harus siap membangun bangsanya dengan keterampilan yang tercipta, yaitu dengan cara penguatan literasi. Setiap orang dengan mudah mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia dan membaca adalah kuncinya. Di balik pertanyaan itu terdapat pengorbanan dan kerja keras yang cukup besar dalam mewujudkannya. Saya berharap untuk generasi kedepannya bisa meningkatkan literasi membaca, karena dengan membaca kita bisa mendapatkan informasi lebih, terutama bagi mahasiswa dan anak sekolah. Karena ilmu tidak hanya didapatkan dari bangku kuliah atau sekolah saja, namun ilmu juga bisa didapatkan dari seringnya kita membaca koran, artikel, novel, cerpen, dan buku-buku lainnya. Oleh karena itu, salah satu langkah yang penting namun sederhana adalah dengan cara menanamkan pentingnya literasi bagi generasi milenial.